Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video ke-12 aku untuk misi 30 video 30 hari. Aku sekarang ni dalam perjalanan nak pergi kerja dan aku berhenti kereta kat tepi jalan kejap sebab nak buat video ni. Dan aku nak menunjukkan kepada dan aku nak menunjukkan kepada korang semua yang kita ni boleh buat video kat YouTube. Kita boleh buat video kat mana-mana saja yang kita nak. Yang penting memang kita nak buat. So tak ada alasan apa lah. Setakat nak buat video je, buat video upload, orang nak tengok ke tidak lantok. Gitu aja bajang koma. Alright, so untuk hari ni aku nak buat video berkenaan dengan apa lah. Okay, hari ni aku nak buat video, buat cerita pasal satu hantu ni. Hantu ni memang tak berapa nak popular juga. Memang elok lah aku kongsikan dengan korang hantu-hantu yang tak popular compare dengan hantu macam Pontianak ke, pocong ke semua dan sebagainya. Aku kongsi dengan korang cerita hantu-hantu yang tak popular ni. Okay, hantu ni aku dah pernah sebut dalam video aku yang sebelum ni. Okay, dan hantu ni nama dia ialah Kemolok. Alright, so hantu Kemolok ni sebenarnya apa? Okay, menurut cerita orang-orang lama, hantu Kemolok ni fizikal dia ialah seperti seekor beruk, tapi saiz dia sangatlah besar berbanding beruk-beruk biasa yang kita pernah tengok. Okey, dan dia mempunyai bulu yang lebih lebat daripada bulu beruk ah. Okey, dan muka dia sangatlah hodoh. Standard lah hantu, muka memang kena hodoh. Okey, dan kemudian jika Kemolok ni dia bertembung dengan manusia, dia akan tutup sebelah muka dia. Dia nampak manusia, dia tutup sebelah muka dia. Sebab apa? Sebab dia malu. Pandai malu pula hantu Kemolok ni . Dia malu sebab dia memiliki wajah yang hodoh. Tapi masalahnya, kalau wajah dia hodoh, bukan ke patut dia tutup dua-dua belah muka? Tapi kan, kalau dah hantu ni pun, tutuplah dua-dua belah muka pun, orang nampak, orang mesti lari punya. Okey, selain daripada tu, okey, info pasal Kemolok ni juga aku dapati, aku baca kan, dan ada yang aku tengok hasil dapatan orang lain. Dia orang mengatakan bahawa hantu Kemolok ni sebenarnya dia terhasil daripada bukan salah satu generasi. Okey, dia terhasil daripada generasi yang berketurunan. Okay, tak tahu benda ni real ke tidak. Okey, tapi sekadar dengar je bolehlah dan sekadar baca je bolehlah. Okey, di mana dikatakan bahawa dalam generasi keturunan, salah seorang daripada generasi tu akan terpilih untuk menjadi Kemolok. Dah macam the chosen one tau. Okay, salah seorang tu yang akan terpilih jadi Kemolok. So macam mana nak tahu dia terpilih jadi Kemolok? Okay, dia akan jadi macam ni. Selepas 3 hari kematian insan terpilih tu, kubur dia akan berasap. Okay, kubur dia akan berasap. Dan kemudian daripada asap tu akan terjadi dan terhasillah bentuk Kemolok yang aku cerita kat korang awal tadi lah, yang dia akan jadi dalam bentuk fizikal beruk. Okay, kemudian Kemolok ni dia akan balik ke rumah dia. Okay, dan dia akan minta untuk masuk ke dalam rumah dia. Okay, kerana dia rasa macam dia tak boleh nak reda yang dia dah mati. Okay, dia rasa dia tak boleh terima yang dia dah pergi buat selama-lamanya. So dia akan ketuk pintu rumah dia, dia akan cakar-cakar pintu rumah dia. Dan yang paling buat orang macam scary ialah dia akan menangis mendayu-dayu seolah-olah macam dia nak sangat masuk balik dalam rumah dia sebab dia tak boleh terima dia dah mati. Okey, tapi kalau orang dalam rumah tu tak layan dia selama 3 hari berturut-turut, Kemolok ni akan pergi meninggalkan rumahnya. Tapi sekali-sekala Kemolok akan balik dan menjenguk rumah dia dari jauh. So macam mana kita nak tahu Kemolok ni ada berhampiran? Okay, Kemolok ni dia, kita boleh tahu macam mana dia berada berhampiran apabila kita mendengar bunyi tangisan dia. Macam mana bunyi tangisan Kemolok ni? Okay, bunyi tangisan Kemolok ialah seakan-akan bunyi bayi. So kalau macam malam-malam kita boleh dengar bunyi bayi, kita kena kenal pasti ada tak bayi-bayi yang berhampiran daripada rumah kita tu. Ada tak dalam jiran-jiran kita tu yang ada bayi kecil? Kalau tak ada, kemungkinan besar kucing gaduh.
Tak ada kemungkinan besar gemolok ataupun kucing gaduh lah. Alright, okay, info pasal gemolok ni minta maaf lah, memang terhad. Biasa hantu tak popular ni memang info dia kita susah nak dapat. Okay, tapi apa yang aku dapat ni aku share balik kat korang. Okay, dalam bentuk video. Okay, saya dah boleh tengok gambar-gambar yang aku letak dan juga memek muka aku yang sangat sangat macho. Tadi aku rasa setakat tu saja untuk hari ni. Okay, kita jumpa lagi esok dalam video aku yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Kalau kau rasa pengetahuan kau orang tentang hantu bertambah disebabkan video ni, sila klik thumbs up dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.